Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Warwiri Warok. Kali ini tim Paguyuban Warwiri Warok sedang melaksanakan acara santunan anak yatim serta buka bersama di Pondok Pesantren Irfa. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin kita yuk. Belum tentu orang yang gajinya gede biasanya banyak utang. Iya, utang motor berapa? Motor 1.500.000, gajinya 20 juta. Oh, masih cukup utang motor. Besok lagi utang mobil berapa? Utang mobil per bulan 3.500.000, gaji 20 juta. Oh, masih cukup utang mobil. Bener nggak? Akhirnya dikomplain, utangnya ada itu 18.500.000. Sisanya 1.500.000. Akhirnya apa? Hariannya susah, berat sering habis. Orang yang gajinya 2.500.000, anggapan orang, ya Allah, 2.500.000 dapat apa? Dapat selama sebulan. Tapi jangan salah, bisa jadi yang gajinya 2.500.000 artinya malah benar. Kok bisa? Iya, jauh dari utang. Mau utang, mukur. Ya, hilang itu gaji 2.500.000 untuk mobil. Enggak mungkin juga. Ya, pemotong motor lagi, gokur. Akhirnya apa? Alhamdulillah hidupnya tenang, jauh dari utang. Makanya orang yang merasa cukup, enggak usah ngelirik-ngelirik tetangga yang lain. Biarin aja tetangga gajinya 5 juta, suami kita gajinya 50 juta. Biarin, enggak usah iri. Ya gak usah nih, biarin suami kita gaji 50 juta, biarin tetangga gajinya 5 juta, biarin, gak usah iri, gak usah dengki, ya biarin, merasa cukup. Nah kemudian bicara jodoh, ini gak apa-apa 5 menit lagi, ya 10 menit lagi, bicara jodoh, maaf, saya gak lihat sekarangnya. Dulu mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, nenek-nenek, ya kan? Ya kulit masih kenceng, ya kan? Body langsing, bak kita Spanyol, ya kan? Kemudian ada lesung pipi nih, di pipi sebelah kanan, manis banget, ya. Ya walaupun sekarang semua muka lesung pipi semua, ya. Karena usia, dulu, sudah 30 tahun yang lalu cakepnya nggak kira-kira, bener nggak? Dulu mungkin di antara nenek-nenek itu ada yang jadi bunga desa. Ya kan nggak tahu saya mah, bener nggak? Ada yang jadi bunga desa, ada berapa 17 cowok yang ngejar-ngejar. Ya kan? Ternyata apa? Ternyata ibu nggak mau. Hati ibu ternyata waktu itu sudah cuman satu cowok. Siapa? Ya Mas Bejo. Ya kan, Mas Bejo temennya sama Mas Bejo. Ya ternyata apa? Allah kasih jodoh, datang satu cowok namanya Mas Tejo. Nah Mas Tejo ini yang sekarang jadi suami ibu misalnya. Mas Tejo inilah yang terbaik untuk ibu. Bisa jadi kalau ibu dulu ngikutin api, ya nikah bener dipaksa sama Mas Bejo, bisa jadi hidupnya jauh lebih sengsara. Artinya apa? Yang terbaik itu menurut Allah. Kalau sudah ada rasa cukup, maka ya jadikan patokan Mas Tejo inilah yang terbaik menurut Allah. Kalau sudah terbaik, maka sayangi Mas Tejo, cintai Mas Tejo, bahagiakan Mas Tejo, bila perlu museumkan Mas Tejo. Museumin, ya karena Mas Tejo cuma satu Mbak Arjuna penjaga cinta dalam kehidupan itu, betul nggak? Iya, yang terbaik. Nggak usah terlalu gundah dengan kehidupan orang lain. Jangan tetangga beli kompor kepanasan, beli kulkas menggigil kedinginan. Tetangga berapa naik haji, ini naik tensi. Enggak usah, semua ada titiknya masing-masing. Kenapa? Karena sehat itu ketika hidup kita
disempurnakan atau disatukan melalui tiga kriteria. Pertama itu hati. Jadi ahli kesehatan itu bilang begini ya, sehat itu ibarat orang baca buku itu ada 10 bab. Ada 10 bab. 7 bab itu membahas tentang masalah hati. Dari hati itu harus ikhlas, legowo, memaafkan, gak iri, gak dengki, gak takabur. Itu dibahas di 7 bab paling banyak. Ada 3 bab namanya itu bahas masalah pikiran. Pikiran harus tenang, fokus. Gitu, pikiran. Makanya kalau ingin sehat, dijaga hatinya, dijaga pikirannya. Nah, untuk masalah makanan, kan ada orang bilang, orang sakit linu, oh situ sih, makan ini. Gitu, ada gak ibu gitu? Itu faktornya cuma satu bab. Gak banyak faktor makanan, yang penting jangan berlebihan. Jangankan makanan berlebihan, minum air putih berlebihan aja muntah. Ya, kata dokter sehatnya air putih, tapi kalau minumnya segalon, lemutan, benar. Artinya jangan berlebihan. Nah, faktor makanan itu cuma 1%, 1%, 10% loh. Ya, paling pokok adalah dijaga hati, dijaga pikiran. Insya Allah kalau hati dan pikiran terjaga, badannya akan sehat. Coba lihat orang gila, mah. Orang gila di jalan pernah lihat nggak orang gila? Saya lihat orang gila kan waktu itu Ramadan begini lagi ngerokok tuh ya. Disamperin nama temennya, temennya bilang, lu Ramadan ngerokok lu gila lu. Padahal sama-sama gila itu. Kakak dia, gua ngerokok, gua ngerokok sendiri nggak mengusahin lu. Gila-gila gua. Kalau lu dari kuping ikutan gila jangan deketin gua. Oh, dasar dibilangin gak mau orang gila, lu sama, lu gak gila, padahal sama-sama gila. Saya bilang badannya itu sehat, padahal makannya ngawur. Kadang kore-kore bisa apa, ya kan? Coba, karena hati pikirannya itu udah tenang dia mah. Udah gak mikirin apa-apa, udah gak mikirin beras. Gak mikirin ongkos sekolah. Ya, ya tapi walaupun saya ngomong begini, ah bisa jadi orang gila aja lah, gak usahkan begitu jangan. Maksudnya hatinya itu tenang. Nah kalau kita kan memang apa senjata kita? Iman. Ada Allah. Allah ngasih anak ke kita, kasih cucu ke kita, yakin Allah yang ngasih rezeki. Ya kalau tetangga ditipin sepeda aja, sepeda dirawat itu senang banget. Kita senang banget, ya Allah makasih ya. Ya sepeda ku udah dirawatin, aku titipin dirawatin. Betul gak? Ini Allah ngitipin anak, ngitipin cucu, makhluk hidup yang butuh makan. Kita pikirin tuh makannya. Kita pikirin sekolahnya. Allah senang banget gak? Senang banget. Makanya yakin Allah pasti jamin rezekinya. Ya kan? Ya harapannya itu kita ketemu gak sebulan-sebulan, sekarang sehat. Tahun depan Allah pertemukan lagi di bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Ya, makanya jaga hati, jaga pikiran. Ya kan? Ada. Ya, bulan Ramadan ini alhamdulillah. Tuh, persaudaraan kita makin erat. Ada Pak Bujuban warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa turut berbagi. Kan gitu ya. Ya, Ramadan ini menyatukan kita. Menyatukan kita. Ya, Nek. Karena mungkin sudah saya lihat di jam saya dari tadi jam 5 aja mati. Ya itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Belum ya, wow ya, wow. Ya cepat aja, wow. Di huruf apa tuh, habis apa, Pak, of, wow. Wow itu wow, artinya apa, hati-hati. Ya mau ngelangkah, ambil keputusan, hati-hati. Diukur, misalnya kita ingin apa, diukur dengan kemampuan. Kalau nggak diukur, akhirnya kejebak. Gitu ya, itu kemarin yang bunuh diri itu satu keluarga, anaknya dua, suami istri di apartemen, dengar berita nggak? Yang keluar dengar ya? Iya, itu meninggalnya bunuh diri di apartemen. Padahal logikanya kalau bunuh diri di apartemen berarti orang kaya itu.
Ya kalau orang miskin kan dengan jempolnya itu lagi biar selesai beres urusan dia ya, nggak pakai modal ini pakai apa-apa menyewa itu kan mahal. Lu kok bisa bunuh diri? Oh berarti apinya nggak tenang. Katanya sih menjebak hutang, makanya kalau pengen apa-apa diukur sama kemampuan dan kebutuhan. Kemarin ada yang nanya sama saya men begini, bosan jujur ya Ramadan nggak boleh bohong. Bosan nih, kenal sama Sarini nggak? Lu kenal? Sarini kenal nggak bu? Sarini artis itu yang cakep itu, kenal nggak? Coba bosan istiqomah kenal nggak Sarini? Katanya, mau ngomong gak kenal, malu, jadi ya kenal. Kemarin ada yang nanya saya begini, Pak Ustaz, jujur ya, kalau saya sekarang di Pak Ustaz ini ada di depan, kemudian dia bilang suka sama Pak Ustaz, ya Pak Ustaz jawabnya apa? Saya jawab, saya gak mau. Keren kan? Katanya, aku sombong banget, Pak Ustaz. Bukannya sombong, saya ukur. Ukur sama kemampuan. Jika ada kalian mengagumi itu lebih membahagiakan dibandingkan memiliki. Saya ukur bu, coba lihat alisnya ya, ya bulu matanya hari ini itu 11.5 juta, benar nggak? Iya, kalau saya mau ya mati kurus saya. Itu baru 11.5 juta. Ya kalau dua-dua nggak 10 juta nih. Berapa kan sama buku perbedaan? Itu urusannya ibu saya, iya bener gak? Iya, itu tiap kali sekali masuk salon itu Tigo, naik Tigo 25 juta. Saya ukur, berarti mengagumi itu bisa jadi membahagiakan dibandingkan memiliki, bener gak? Kita lihat orang yang mobil mewah tuh, dari kacamata dia disupirin enak banget ya hidupnya, mobil mewah kemana-mana disupirin karena kita mah enak. Kata dia emang lagi mikir cicilan bulan depan tuh. Iya, iya. Jadi hati-hati gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yakin. Yakin dari apa? Yakin bahwa semua perintah Allah, larangan Allah, semua itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Benar enggak? Iya. Kita enggak boleh ngomong-ngomongin orang, tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Pahala kita enggak habis, enggak tergerus, kebaikan kita enggak sia-sia. Ada perintah, laksanakan. Gak usah pakai ditanya. Emang sholat itu fungsinya untuk apa? Emang untuk kaya? Sholat itu bukan untuk kaya. Sholat itu untuk melebur hati kita supaya hati kita selalu memahami, menyadari bahwa kita itu butuh sama Allah. Kita gak bisa sendirian. Gitu. Kita pasti butuh sama Allah. Jangan sampai ketika sakit ingat sama Allah, sehat lupa sama Allah. Atau sebaliknya, ketika sehat ingat sama Allah, sakit baru ingat sampai lupa sama Allah. Jangan. Baik, mungkin itu sedikit minimal. Kalau ingin jadi orang yang takwa, pertama apa tadi? Tawaduh. Yang kedua, merasa cukup. Yang ketiga, hati-hati. Kemudian yang keempat, yakin kalau Allah Maha Baik gitu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita baca Al-Fatihah. Semoga guru kita ya perjumpaan yang berlimpah dan semua anggota keluarga besar semuanya Allah berikan sehat dan umur. Dan juga guru kita para Bapak Musa Distribari dan juga pesantren Kirfa. Semoga Allah berikan kemudahan kelancaran. Dan juga ibu-ibu yang hadir semua, semoga Allah kasih sehat dan umur. Tahun depan Allah pertemukan lagi kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan. Binyati sifat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasat mana? Tidak benar semuanya. Nanti saya ini kita tanggal satu kita bagian kan masih ada waktu banyak kan? Ya. Iya. Semuanya itu ya kita masuk ke sesi pembagian santunan yatim dan duafa. Nanti nama yang dipanggil dipersilakan maju ke depan ya. Sesuai nama kan sudah disebutkan. Oh iya. Kita panggil yang data dari pondok pesantren dulu ya. Fahmi. Ada. Di sini gak ada tamu besoknya. Formalitas oh gitu ya oh ya udah nanti ya nanti dipanggil secara ini formalitas doang depannya doang ya akhirnya ya itu secara simbolis perwakilan saya panggil perwakilan marketing dari pondok pesantren sekarang perwakilan dari PGH 2 Kegiatannya. Naila. Oh ya. Apa Risma atau apa Risma? Oh sama. Ya nanti ada apa itu ya nanti kan tinggal dulu foto dulu ya berikutnya simbolis untuk pesantunan duafa dari pondok pesantren Ibu Ain. Yang ini mana? Yang dia nama mana? Iya, mama ini. Ibu itu.
simbolis santunan duafa dari PGH 2 mulus. Oh iya, Nenek Dela. Iya. Sabar Nenek ya, sabar ya. Ini mau di depan. Iya. Terima kasih. Iya, karena ini bentar lagi mau buka puasa, mungkin selebihnya nanti dipanggil setelah kita buka puasa ya. Nah sekarang kita akan persiapan untuk acara bukanya. Silakan disiapkan. Iya udah bagian-bagian. Langsung dikasih-kasihnya ya, langsung dikasihnya. Kamu ikut aku sini sebentar. Yeah.
masuk. Suasana tidak persiapan. Alhamdulillah di momen Ramadan kali ini tim paguyuban sedang menikmati momen kebersamaan serta berbagi dalam acara santunan anak yatim dan buka bersama. Inilah kondisi terkini di Pondok Pesantren Irfa. Setiap anak yatim memiliki keistimewaan di mata Allah. Marilah kita bersama-sama memberikan kasih sayang, bimbingan, dan perhatian kepada mereka untuk membantu mewujudkan masa depan yang cerah. Tangan yang memberi adalah tangan yang paling dihormati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berikan santunan kepada anak-anak yatim, karena setiap bantuan dari kita adalah doa yang tak terungkap bagi masa depan mereka. Iya, lalu buruk. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada senyuman anak yatim. Mari kita sambut mereka dengan kehangatan, kasih sayang, dan dukungan, karena di dalam hati mereka terdapat kekuatan yang luar biasa untuk mengubah dunia. Ketika kita memberi kepada anak yatim, kita memberi mereka lebih dari sekedar bantuan materi. Kita memberi mereka harapan. Langsung. Alhamdulillah, kita sedang berada di Pondok Pesantren Irfa dan telah melaksanakan acara santunan anak yatim serta dua apa ya itu semua, dan momen buka bersama. Nah, kali ini saya akan berkenalan nih dengan pimpinan Pondok Pesantren Irfa. Boleh diperkenalkan, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Istiqori selaku pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Irfa atau Ponpes Irfa yang beralamat di Kampung Pisangan Baru, Gang Kiai Haji Antasa, RT 010, RW 006, Desa Satria Mekar, Kecamatan Utara, Kabupaten Bekasi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jimmy dan keluarga besar daripada Paguyuban Warawir Wareg yang telah memberikan amanat kepada saya untuk acara santunan baik anak yatim maupun duafa sekaligus, yaitu buka bersama kepada seluruh anak yatim dan duafa di pesantren kami. Saya berharap mudah-mudahan yang telah saya berikan tempat ini senantiasa menjadi wasilah untuk keberkahan daripada komunitas Warawir Wareg, khususnya itu
segenap jajaran pengurus komunitas Suara Wirwaraga. Selanjutnya silakan saya serahkan kepada pembawa acara. Ya Pak Ustadz nih, saya mau nanya-nanya sedikit ya tentang pentingnya santunan anak yatim bagi masyarakat itu apa ya Pak Ustadz? Alhamdulillah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi bahwa ar-ra'ayatal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahwasanya di situ kita bisa melihat orang-orang yang mendustakan agama, salah satunya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan orang-orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Dari sini kita melihat bahwa komunitas Warawiri-Wareg yang dipimpin oleh Bapak Jimmy itu secara tidak langsung sudah mengaplikasikan ayat tersebut dengan cara memberikan santunan kepada anak yatim dan memberikan santunan kepada duafa atau fakir miskin. Ini salah satu nilai plus bagi saya pribadi bahwa komunitas yang dipimpin oleh Bapak Jimmy dan teman-temannya di Warawiri-Wareg ini telah membuktikan bahwa ayat tersebut benar-benar untuk menghormati dan memuliakan anak yatim serta fakir miskin yang ada di lingkungan sekitar. Nah, Ustaz, ini kan apa? Saya mau nanya nih, Ustaz, mungkin banyak yang takut salah kaprah nih, yeah. Ustaz. Saya mau nanya sedikit. Kan enggak semua perekonomian orang itu memadai nih, Ustaz. Nah, bagaimana selain santunan untuk mengembirakan anak yatim, Ustaz? Hal yang terkecil adalah kita memberikan kebahagiaan kepada anak yatim. Salah satunya seperti memberikan perhatian. Jadi tidak hanya dengan ekonomi yang besar, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Anggaplah sebagai contoh kecil, kita memberikan santunan itu enggak harus wow atau besar. Ya minimal kita sebulan sekali, yaitu memberikan perhatian kepada beliau, khususnya kepada anak yatim, umumnya kepada duafa atau fakir miskin. Jadi masalah ekonomi itu kita bisa atur. Yang penting kita peduli atau perhatian kepada anak yatim dan kepada fakir miskin, itu menurut saya. Termasuk menjaga anak yatim itu sendiri, Pak. Benar, itu salah satunya. Nah, posternya kan kemudian apa kehilangan seseorang itu, apalagi kan sosok ayah ya atau sosok orang tua lah, itu kan pasti mempengaruhi dampak negatif ya dari anak yatim tersebut. Ada yang kuat dan ada juga yang tidak mental. Ada tipsnya sih Pak Ustadz untuk menyemangatinya gitu? Salah satu tip untuk membangun motivasi atau semangat anak yatim itu yang pertama yang telah saya sampaikan, yaitu adalah memberikan perhatian kepada mereka. Karena anak yatim secara langsung itu kurang perhatian daripada ayahnya. Apa ada yang salah jalan? Salah jalan karena kurang perhatian dari lingkungan keluarga, khususnya dari ayahnya yang telah meninggal atau dari ibunya yang telah meninggal, yang disebut dengan yatu atau piatu. Termasuk masyarakat sekitar ini, Mas. Iya, itu peran kita sebagai masyarakat umumnya adalah untuk apa? Untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak yatim, bukan hanya satu golongan atau satu kelompok. Yang terkhusus adalah bukan hanya grup Warawiri-Wareg aja, semuanya ya kan. Tapi alhamdulillah komunitas Warawiri-Wareg ini telah mengambil alih ya kan, untuk mereka-mereka yang belum berpikir untuk apa, untuk memperhatikan anak yatim atau memberikan motivasi terhadap anak yatim. Ini nilai plus bagi komunitas Warawiri-Wareg, udah mengambil alih ya kan, andilnya terhadap anak yatim dan duafa di sekitarnya. Nah, nih saya berganti topik sedikit ya, Pak. Ini pondok pesantren mana? Iya. Pondok pesantren Irfa. Itu apa sih, Pak? Pondok pesantren Irfa. Pertama dari segi bahasa, ya kan, kenapa kita mengambil kata Irfa? Irfa. Irfa itu bahasa Arab yang artinya angkatlah. Karena dia itu angkatlah karena dia itu pilnya pil amar. Kalau pil madinya ropa'a ya ropa'u rof'an pahwa rofi'un wadza kamar pun irfa, artinya angkatlah. Kenapa irfa ini artinya angkatlah sesuai pil amar? Karena sejarahnya kampung ini kampung santri.
awalnya di sini ya kan, karena banyak teknologi masuk jadi berubah ya kan, karena asal muasalnya disebut ini Kampung Pisangan Kampung Baru karena orang-orang terdahulunya yaitu orang-orang dari Banten dan Kuningan, Cirebon gitu. Bertemu di sini ya kan. Nah, berhubung berjalannya waktu zaman sehingga lama-kelamaan bahasa santri itu atau daerah ini tertinggal dari segi agamanya gitu. Makanya saya bikin pesantren namanya IRPA, artinya mengangkat kembali kampung ini, kampung santri, dan mengangkat yaitu masalah keagamaan. Tujuannya itu untuk mengangkat agama di kampung ini ya, iya, agar lebih baik lagi tradisinya agar melekat lagi yang tadinya sudah terkikis gitu. Nah, ini Pak Ustadz sendiri yang dirin apa dari warga sekitar gitu? Alhamdulillah awal pertama itu dari orang tua gitu. Orang tua. Saya cuman sebagai penerusnya saja. Udah generasi keberapa ini? Generasi kedua. Kalau dari sejarah awalnya itu sekitar tahun 60 sudah ada. 60? Tahun 60. Berarti udah masih di lokasi ini masih sawah-sawah ya dulu? Masih sawah ya, masih sawah, masih kebun-kebun lah gitu. Iya. Dari orang tua, cuman kalau dulu kan itu disebutnya banyak pesantren, langgar atau musola ya, musola atau ngaji lekar ya kan. Jadi seiring berkembangnya zaman, saya berusaha untuk biar ada legalitas dari pemerintah ya kan. Karena apa? Karena jangan sampai nanti tujuan kita baik untuk mendidik agama, tapi kita bermasalah di pemerintahan karena tidak ada izin. Berarti atau suratnya bentuk ijazah. Pas udah lulus apa gimana? Kita sertifikat. Artinya cuman syahadah. Oh, seperti jasa. Iya. Seperti jasa, cuman benar-benar syahadah. Gitu. Syahadah. Artinya diakui lah kalau misalkan ya, dari ya, pesantren sini ya kan mau kerja atau misalkan mau melanjutkan sekolah umum ya kan diperbolehkan gitu. Gitu. Nah, saya mau nanya ini, dorongan apa sih Pak yang bikin membentuk Pondok Pesantren IRFA ini? Yang pertama itu tapak tilas sejarahnya kampung ini, kampung santri, berhubung dengan perkembangan zaman akhirnya terkikis lah ya kan masyarakat di sini dengan jarangnya masyarakat sini yang pesantren. Jangan lagi ke jauh ya kan, yang dekat aja nggak mau ya kan. Iya. Seperti di ujung Arab pun udah jarang yang mau ya. Iya. Kan lebih pusatnya ya. Iya, pusatnya lebih orang itu ke pendidikan formal seperti sekolah ya kan dan lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua, orang itu berpikir kalau lulusan pesantren itu mungkin nggak bisa mencari kerja. Iya, iya, kebanyakan dan karena, sekolah lagi. Nah, motivasi yang pertama itu mengangkat ya kan sejarah daripada kampung ini. Yang kedua, sesuai amanat dari orang tua dan guru ya kan, bahwa selama kita mempunyai ilmu agama, kalau kita nggak amalkan itu ilmu agama sia-sia. Iya, benar. Bagai pohon tak berbuah. Benar. Iya kan? Datangnya doang yang menghasilkan. Kita menghasilkan gitu. Ya itulah yang jadi patokan saya, motivasi saya untuk mengangkat atau membuat ya kan pesantren ini. Yang perlu diketahui adalah pesantren ini metodenya metode salafiyah. Salafiyah. Apa tuh, Pak Ustaz? Salafi itu metodenya hanya seukur ngaji. Ngaji toh. Ngaji enggak? Artinya yang mengaji Al-Qur'an. Di sini ini metode salafiyah itu beda dengan modern. Kalau modern itu pasti ada pendidikan formalnya, baik SD-nya, iya, SMP. Iya. Kalau di sini khusus ngaji. Jadi andai pun mau sekolah nanti di luar, ya kan. Jadi salafi itu beda dengan modern. Makanya saya ini sistemnya sistem salafiyah, khusus ngaji Quran, ngaji kitab, ngaji nahu, ya kan, dan sebagainya gitu. Nah, awal pendirian ini kan udah berbentuk bangunan ya. Iya. Awal pendirian pondok pesantren ini, awal mulai pendirian bangunan ini gimana? Alhamdulillah, kita dari awal, saya pribadi ya kan, bagi santri yang mengaji sini itu free. Gratis mutlak, yang penting asal mengaji gitu. Santrinya. Terbuka untuk umum atau untuk masyarakat sini dong? Terbuka untuk umum. Semuanya ya kan. Cuman kan kalau salafi itu dengan modern beda. Kalau salafi dengan modern perbedaannya, kalau modern itu kan banyak iklan-iklan baik melalui Facebook atau misalkan lain sebagainya. Kalau salafi kan promosinya gimana tuh? Dari mulut ke mulut biasanya. Oh, dari mulut. Iya, dari santri ke santri atau dari orang tuanya udah ngaji di Kobong aja di Pondok IRPA gitu. Kobong. Iya. Kobong itu tempat ini rumah. Nah, kobong itu kamar. Kamar. Iya. Kenapa saya pakai bahasa kobong? Karena kobong itu ciri khas
pesantren Salafi yang ada di Banten. Jadi kamarnya itu per santri itu disebutnya kobong. Kalau sekarang kan asrama gitu iya, sebutnya. Iya. Kalau kamar sekarang itu asrama, kalau kamar modern lah ya. Kamar modern gitu. Tapi santri-santrinya tinggal di pondok pesantren ini atau pulang balik, Ustaz? Kalau tinggal di sini, cuman kalau kalau pulang waktu sekolah aja gitu. Waktu sekolah. Sekolah. Abis pulang sekolah istirahat di sini. Sini lagi. Karena kan memang kalau masalah sekolah itu kita galakan, walaupun kita ngaji di sini, tetap jangan meninggalkan sholat. Artinya kalau bahasa asal orang Salafi itu disebutnya santri kalong. Santri kalong. Santri kalong. Iya. Yang penting waktunya sekolah pulang, setelah pulang sekolah balik lagi gitu. Yang penting nggak mengganggu pendidikan juga ya? Nggak. Karena kita anjurkan begitu. Tapi kebanyakan di sini tuh santrinya itu seperti apa, Pak Ustaz? Maksudnya masih ada orang tua kah atau memang benar-benar nyari yang anak yatim piatu gitu? Kalau di sini umum, ya kan. Tapi kebanyakan di sini ada yatim, cuma kebanyakan dua, Pak. Karena kan kita lingkungan apa ya? Lingkungan kampung gitu. Lingkungan kampung. Yang paling orang tua itu bekerja sebagai buruh. Buruh ya. Iya, buruh atau misalkan pekerja kasar lah, buruh kasar, serabutan gitu. Jadi ekonominya enggak seperti kampung-kampung yang sudah modern seperti pabrik atau karyawan gitu. Berarti peranan Pak Ustadz di sini benar-benar istimewa banget bagi masyarakat sini. Alhamdulillah gitu. Nah, ini visi misinya apa sih, Pak Ustadz? Terbentuknya pesantren Irfa ini? Visi dan misi. Utamanya tuh visi misinya gimana tuh? Tujuan utama ya itu tadi, ya kan. Pertama, ya kan, menjadikan para pemuda atau pemudi, ya kan, yang bisa mempelajari Al-Qur'an dan bisa berakhlak yang mulia. Itu visi, ya kan. Adapun misinya agar masyarakat tersebut bisa melek terhadap ilmu agama gitu. Jadi tidak harus terfokus dengan ilmu umum gitu. Karena ilmu agama sangat penting bagi kita, walaupun kita tidak bisa seperti orang-orang, minimal kita punya dasar atau fondasi ya. Iya. Nah, itu Ustaz nih, saya mau nanya nih sedikit nih, pernah ngalamin hambatan nih sih Ustaz selama dari proses pembangunan selama perjalanan pondok pesantren Irfa ini? Ya, namanya perjuangan pasti ada pengorbanan. Bahkan ya mungkin semua orang-orang yang merintis pesantren itu pasti dia sering menangis setiap malam atau sering menangis ketika dia menyendiri. Tangisnya itu kayak gimana, Pak Ustaz? Apakah sedih, terharu apa gimana? Kalau ada yang sedih terharu begini. Atau sedih terharunya kita nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Ya kan, dari niat yang kayak gitu sehingga terbangun pesantren, sehingga terbangun umpamanya bangunan dan lain sebagainya. Niat utama awalnya itu berarti cuma niat untuk mengaji doang. Mengaji gitu. Mengaji kayak majelis taklim lah ya. Iya gitu. Dan sekarang berdiri jadi pondok pesantren. Pondok pesantren ya. Itu apa, sedih dalam artian bahagia ya kan. Dalam proses apapun dipermudah. Adapun sedih yang kita rasakan, yang paling sedih itu belum bisa memberikan kebahagiaan atau belum bisa memberikan perhatian lebih terhadap santri. Artinya ketika santri punya niat pengen ini, kita belum bisa melaksanakan gitu. Walaupun misalnya secara tidak langsung beliau kan bukan anak kita. Tapi kan kalau saya pribadi, santri yang ngaji di sini itu udah kewajiban kita. Iya kan. Apalah anak didik. Kita juga sebagai peranan orang tua. Orang tua gitu. Jadi ya. Nah, mau Ustaz nih, ada peranan yang melibatkan masyarakat nih sih di sini, kayak contoh pengajian semuanya. Kalau yang penting bagi melibatkan masyarakat itu sendiri di pondok pesantren ini. Kalau untuk sementara atau untuk saat ini belum, karena kita fokus untuk mendidik santri. Tapi kalau misalkan masalah sosial, kita berbaur dengan masyarakat, terus kita misalkan mengadakan kegiatan-kegiatan, pasti kita merekrut atau mengajak masyarakat sekitar gitu. Kayak seperti contoh ya kan, sekarang ini kan kita melibatkan masyarakat ya kan, seperti yatimnya, duafanya ya kan, dan tetangga-tetangga ya kan, untuk bisa hadir mengikuti acara pesantren ya kan, khususnya acara yang sekarang ini kita laksanakan seperti santunan dan buka bersama gitu. Santrinya kalau boleh tahu ada berapa di sini? Kalau di sini yang tercatat ada 25 25 25
dari duafa, ya kan, yatim piatu. Kan kalau yatim piatu beda. Hmm. Kalau yatim kan orang tua laki atau bapaknya yang meninggal. Iya. Kalau piatu kan ibunya. Ibunya. Ya kan. Tapi mayoritas kebanyakan duafa di sini. Jadi tujuan proses ini untuk mendidik sebenarnya. Mendidik, ya kan. Jadi tujuan mendidik, jadi nggak ada hal-hal yang lain, ya kan. Yang penting asal santri di sini mau belajar atau mau ngaji, ya kan, silakan gitu. Nah di sini ngajinya itu kan sekarang udah zaman teknologi, iya. Handphone juga pasti kan udah pasti punya semua. Nih. Iya. Nah kalau udah di sini tuh gimana tuh pesan teknologinya tuh? Kalau di sini kita lebih mengutamakan kebebasan. Kebebasan. Iya. Jadi silakan bawa HP, ya kan, karena kan berkomunikasi. Takutnya nanti orang tua butuh atau di rumah ada acara apa, kalau tanpa HP dibawa kan kita sulit juga. Maka di sini santri dibebaskan untuk membawa HP, yang penting tidak mengganggu aktivitas pelajaran yang ada di pesantren. Di pesantren gitu. Ini ya. Nah, Pak Ustadz nih, terakhir nih saya harapan dan doa Pak Ustadz sendiri nih untuk pondok pesantren ini dan untuk kedepannya gimana? Harapan pertama saya itu ingin, ya kan, santri itu dari segi bangunan mempunyai aula tersendiri. Oh, ini berarti tempat ngaji? Iya, sama aula. Artinya aulanya, ya ini kan taruhlah 50%, iya, biar 100% lebih layak lah gitu. Ada doa yang belum tercapai, Pak, untuk santri? Itu, pertama pengen punya aula tersendiri yang layak ditempati, ya kan. Yang kedua, untuk kamar, ya. Kamar santri. Kamar santri, jadi biar lebih fokus belajarnya, istirahatnya gitu. Ini juga kan lokasinya tempatnya rawan banjir juga ya. Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah kalau di sini enggak kena gitu. Tapi jalanan itu yang di depan pintu masuknya benar. Iya, banjir. Tapi dulu masuk di sini. Awal tahun 2000 berapa tuh yang banjir keseluruhan. Oh, di sini enggak kena, alhamdulillah. 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 Enggak. Mungkin ada doa-doa dari para santri. Itu mah kita kembali ke rahasia Allah. Iya, ya kan. Ustaz enggak menutup kemungkinan ya, iya, berarti untuk memperkembangkan pesantren, pondok pesantren ini ya. Amin, amin ya. Oke, Pak Ustaz, kita enggak kerasa udah di penghujung acara nih. Alhamdulillah ya. Nah, terima kasih untuk Pak Ustaz nih udah menyempatkan hadir dan membantu tim paguyuban Warwirwar. Ada pesan-pesan khusus enggak, Pak Ustaz, untuk pesan saya pribadi khusus kepada Pak Jimmy dan keluarga besar komunitas Warwirwar, terus berjuang, ya kan, melalui media sosial, melalui apapun bentuknya, niat karena Allah, insya Allah Allah kasih kemudahan dalam segala hal. Yang kedua, ya kan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Jimmy dan komunitas Warewareg yang dari awal kita kenal sampai saat ini, yang telah membantu kami keluarga besar pondok pesantren dan membantu santri dan masyarakat di sekitar pesantren dalam hal kegiatan, sering melibatkan pondok pesantren untuk berbagi. Alhamdulillah, itu saja dari saya. Untuk pesan masyarakat sendiri, ada nggak nih? Untuk masyarakat, ya kan, mari sama-sama kita buka mata, ya kan, agar kita jangan sampai lupa terhadap pendidikan agama karena penting, apalagi maraknya sekarang ini, ya kan, khusus di bulan suci Ramadan, ya kan, para pemuda atau para remaja sering tawuran ketika menjelang sahur. Itu karena dampak daripada kurangnya ilmu agama, kurang ya ilmu kan? Agama, kurang ilmu agama, ya. Iya, dan kurang pengawasan orang tua dari orang tua ya? Atau lingkungan keluarga. Nah, itulah pentingnya agama bagi lingkungan masyarakat. Terima kasih atas sama-sama sama, ya. Terima kasih. Ya, sama. Oke. Kali ini paguyuban Warawirwar kedatangan salah satu fans dari atau undangan ya. Nah, boleh diperkenalkan namanya? Nama saya CP Aditya dari Bekasi Selatan, Pakayon. Ini sebelahnya Dian dari Bekasi Selatan juga. Saya Ari. Nah, ya saya Ari dari Bekasi Selatan juga. Oh, dari Bekasi Selatan. Iya, semuanya dari Bekasi sini. Selatan. Iya. Wah, subhanallah. Benar-benar ya, perjuangan banget ya. Gimana Pak, boleh enggak ceritain sedikit nih perjalanan dari sana ke sini nih? Macet enggak? Enggak gitu macet sih ya. Mungkin tadi kita ngeliat map itu lumayan macet. Cuma kan sekarang udah ada tol yang baru ya, yang muter lewat Cibitung, jadi ya
bisa sedikit ngurangin apa jarak waktunya lah. Dari jam berapa perjalanan ke sini? Tadi jalan jam 4:30, 1 jam lah. Satu jam, lebih. Ya. Kurang lebih. Kurang lebih 1 jam. Nah, nih saya mau nanya, tahu paguyuban itu dari mana sih? Kita dari channel YouTube ya. Dari channel YouTube bang. Kebetulan saya suka apa konten-konten kayak makam keramat, horor, ya, pengobatan juga. Betul, pengobatan. Sangat bagus pokoknya kontennya, bermanfaat. Alhamdulillah. Nah kalau ini taunya ini teman satu ya, kita sama-sama sering ya sering bareng lah. Sering bareng. Gitu. Jadi ya sering sharing-sharing macam-macam. Jadi ya tahu apa tentang channel ini dari ya kita sharing. Gitu. Nah tahu konten-konten paguyuban itu nongol sendiri gimana? Muncul sendiri di Belanda. Memang suka penelusuran. Suka banget. Iya. Gitu. Ada dampak tersendiri nggak sih dari sebelum ini berani nggak sih sebenarnya apa? Jelas sebelum nonton konten paguyuban kan serem-serem ya. Oh, iya. Emang benar-benar berani mas ini. Kalau rame-rame sih berani bang. Kalau rame-rame berani. gitu ya. Nah. Dari situ langsung komunikasi kepada guru sama guru kan. Ada dampak positif nggak sih dampak positifnya bagi kehidupan abang ini nih, dari konten paguyuban? Oh ada bang. Apa lebih tuh, bang? Lebih banyak pengetahuan tentang goib terus tentang pengobatan ya. sejarahnya. Sudah berapa lama? Saya baru kenalnya baru 1 bulan bang. 1 bulan? Iya. Secepat ini. Betul. Yang bikin dorongan apa sih yang bikin kalian itu untuk pantengin channel paguyuban atau apa motivasinya gitu? Dorongan utama? Dorongan utamanya sih saya pengen. Nama lebih dalam pengobatan. Oh, sebelumnya memang kenapa lebih ngutamain pengobatan? Apa pernah ngalamin gitu kejadian mistis? Oh, sering apa banget bang. Sering banget. Ya. Salah satunya kan kebetulan kan pernah sakit juga tuh. Pernah sakit. Iya, selama 2 tahun. Oh, iya. Diobatin di sini. Diobatin sama paguyuban warawali. Tim paguyuban. Ada nggak reaksi sebelum dan sesudah diobatin sama Pak Guyuban? Ada bang. Apa tuh boleh diceritain nih sama sahabat? Bisa sakit seperti itu. Ya. Sebelum dan sesudah ke Pak Guyuban, ada perubahan nggak? Ada sebelum ke Pak Guyuban. Nggak bisa jalan pokoknya bang, selama 2 tahun lumpuh. Selama 2 tahun nggak bisa jalan. Ya. Dan baru bisa jalan ketemu tim paguyuban ini. Betul sekali. Serius? Serius bang. Beneran? Baru tahu ya. Jadi sebelum itu kenapa tuh nggak bisa jalan ya? Pokoknya dulu awal-awalnya kerjain di proyek bang. Di proyek. Iya. Kenapa tuh? Mungkin ada yang nggak senang kali bang. Oh gangguan mistik. Iya. Dan diobatin di paguyuban ini. Iya. Dengan guru langsung. Itu juga besok langsung sembuh usahanya jalan nyata nih ya nggak direkayasa settingan sampai jalan ke sini tadinya nggak bisa jalan benar benar yang sebelahnya mbak ya nanti dikepot tahu paguyuban dari mana pertama sih dari sempat sakit terus akhirnya tahu nih Warawik terus dikenalin dari ini jadi dikasih tahu lah ada pengobatan. Sempat sakit juga sakitnya sakit gangguan. Ada nggak apa perubahan hidup gitu ya dari sebelum dan sesudah paguyuban? Ada perubahan apa tuh mbak sebelum ke paguyuban itu gimana mbak sendiri sebelumnya tuh sakit selalu di perut ya itu jam-jaman tapi pas udah berobat udah jadi nggak pernah sakit lagi sih perutnya sampai sekarang benar-benar nyata ya berubah iya
Kalau dulu lah. Masnya sendiri tahu bagaimana itu dari mana tuh? Kalau saya kan memang karena saya main dengan mereka, jadi ya otomatis ya saya tahu apa yang mereka alami gitu kan. Terus saya juga tahu mereka berobat ke sini dan kebetulan saya juga ikut mengantarkan. Kalau pengalaman pribadi saya sih sakitnya enggak, cuma karena saya melihat langsung ya. Lihat langsung itu saya langsung jadi oh ternyata ada tuh ilmu pengobatan yang seperti ini. Pengobatannya ya. Jadi kan itu lebih menambah ilmu, menambah wawasan. Mungkin ada yang mau disampaikan sih untuk tim paguyuban atau untuk masyarakat gitu. Ya, saya berharap sih tim paguyuban ini bisa lebih banyak lagi untuk menolong sesama ya. Amin. Termasuk juga dalam ya acara seperti ini. Oh iya. Acara berbuka di pesantren seperti itu dan santunan untuk anak-anak yatim piatu. Nah, untuk harapan dan doa nih sebelum ditutup, ada nggak nih yang mau disampaikan? Harapan dan doa, harapan dari kita sendiri sampai harapannya ke depannya. Ya, ke depan sih saya berharap bisa lebih besar lagi channel ini. Amin. Dan juga untuk pagi-pagi lebih banyak lagi anggota yang bergabung. Gitu, jadi bisa lebih banyak lagi membantu masyarakat. Nah, untuk mbaknya sendiri ya? Boleh sampai harapannya ya, semoga di pengibannya lebih banyak lagi penonton pengikutnya. Terus lebih membantu lagi untuk semuanya supaya berguna bagi masyarakat ya, dan bermanfaat ya. Berguna untuk semuanya masyarakat. Nah, untuk Kang Jabi sendiri nih. Oh, dari pribadi saya semoga makin kompak. Amin. Makin langgeng, makin bersinar lah. Nah, sekali-sekali boleh dong ngikut. Boleh penelusuran. Boleh ya nanti ya. Nanti nih untuk sahabat nih kita akan ya mungkin waktu yang mempertemukan ya supaya kita bisa penelusuran bareng dan bagaimana situasi di lapangan itu sendiri. Terus, ya. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, mengalami penelusuran dan pertama kali ngikut itu memang banyak gangguan. Enggak semuanya senang di kayak gangguannya bukan berbentuk manusia tapi makhluk yang lain. Dan waktu konten pertama kali saya ngikut di penelusuran itu saya kayak kita bertabrakan. Kayak makhluk tak kasat mata kan enggak kelihatan. Bertabrakan mual dan itu pengalaman pribadi saya itu sampai muntah langsung di teman. Alhamdulillah tim dengan cepat langsung ngobatin dan kesananya alhamdulillah lancar. Udah. Ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan enggak nih? Udah. Oke. Sebuah salam-salam gitu. Gimana? Buat warga Bekasi jangan lupa selalu nonton channel Warawiri Warak. Ya. Channel yang penuh berkah. Amin ya Allah. Amin. Nah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan terima kasih banyak udah menyempati waktunya dan terima kasih juga untuk pimpinan Pondok Pesantren Irfa yang telah membantu tim paguyuban Warawiri Warak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel paguyuban Warawiri Warak. Warawiri Warak peduli dan ikhlas.